Bab 1355 Empat siluman pedang Kekuatan keempat orang ini tak terduga, Dewa Perang Kunlun bahkan bukan tandingan mereka saat masa puncaknya. Jika tidak, empat monster tidak akan menjadi buronan penjahat terhebat Neslandia. Ditambah sekelompok master bertopeng yang belum diketahui kekuatannya. Bagaimana cara melawan mereka? Mereka lebih kuat dari ribuan pasukan. Sedangkan Nathan seorang diri. Ini sama saja dengan mengantarkan nyawanya. Tidak ada gunanya. Harapan akhirnya putus. Tereks dan yang lain meninju dengan keras ke tanah. Kekuatan mereka kalah dari orang lain. Mereka sangat tidak berguna. Sekarang di depan kalian ada dua pilihan: pertama, berlutut menyerah dan serahkan barang-barang itu; kedua, aku akan membunuh kalian dan mengambil kembali barang-barang itu. Pilih satu, aku sarankan kalian memilih yang pertama. Tidak ada yang menyangka Nathan akan mengucapkan kata-kata ini dengan enteng. Hah. Semua orang terkejut. Apa situasinya tidak salah? Bukankah jelas-jelas yang berada dalam bahaya adalah Nathan Clark? Mengapa jadi sebaliknya? Sebaliknya, Nathan yang memberi mereka kesempatan. Apa Nathan Clark ini bodoh? Bahkan Terex berpikir demikian. Apa Nathan Clark tidak mengerti situasinya? Racun iblis dan yang lain juga sangat marah, belum pernah melihat pemuda yang begitu sombong. Lancang beraninya memprovokasi kami! Empat monster mengamuk, empat tuan besar, Nathan Clark sedang menunda waktu. Lebih baik kita segera selesaikan pertarungan ini. Melihat situasinya, seorang master bertopeng mau tidak mau mengingatkan, "Ya, bocah ini mungkin hanya menunda waktu, bunuh dia. Kita segera pergi." racun iblis memberi perintah. Lebih dari 20 master bertopeng menyerang Nathan bersamaan. Dari 20 orang ini semua adalah master kelas 1, mereka tidak terluka sedikit pun dalam pertarungan sebelumnya. Terex dan yang lain tidak berani menonton pertarungan berikutnya. Jika sesuatu terjadi pada Nathan, maka mereka akan gagal total. Nathan kelar tidak boleh mati. Jika mati semuanya akan hilang. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Nathan meraih pedang yang ada di dekatnya dan berkata dengan dingin. Duar. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sambaran petir, membentuk bayangan panjang, dan berkilatan di antara kerumunan. Set, set, set. Cahaya-cahaya mengerikan dari pedang melintas. Dalam sekejap, Nathan melewati pasukan yang terdiri lebih dari 20 orang dan berhenti di depan empat monster. Semua orang tercengang. Terlihat saat berikutnya, lebih dari 20 master bertopeng tiba-tiba menyemburkan darah dan jatuh ke tanah satu persatu. Ada garis darah tipis di leher mereka. Ini. Empat monster tertegun. Anggota dari empat tim utama termasuk Terek semua terkejut. Mengerikan, bunuh lebih dari 20 master dalam satu gerakan. Terex dan yang lain baru saja bertarung dengan mereka. Kecuali empat monster, lebih dari 20 master topeng, mereka baru saja bertarung dengan hasil seri. Bukankah itu berarti Nathan dapat langsung membunuh 16 prajurit dari empat tim utama mereka dengan satu gerakan? Ini terlalu menakutkan, bukan? Baru saja semua orang mengatakan dia adalah beban. Tidak disangka sebenarnya merekalah yang menjadi beban, sampah. Tanpa Nathan. Misi mereka benar-benar akan gagal. Dengan adanya Nathan sekarang, secerca harapan masih ada, layak menjadi dewa perang Kunlun. Ternyata kamu punya keterampilan. Tapi garam yang kami makan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Bagaimana cara memawan kami? Masing-masing dari empat monster adalah master tingkat mahaguru yang berusia hampir 100 tahun. Setara dengan keberadaan empat siluman pedang pulau Leste, dia bisa membunuh seorang siluman pedang. Empat siluman pedang juga tidak masalah. Cepat bunuh Dewa Perang Kunlun. Bawa barang-barang itu kembali, kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Pendekar pedang Rashid Mitchell berkata dengan suara yang dalam. Bunuh. Keempatnya bergerak. Bab 1356. Kebal. Pendekar pedang Rashid Mitchell memegang pedang besar seberat ratusan kilogram. Menghunuskan dengan lebar dan menebas dengan satu gerakan. Osman Sagaipov. Penjagal Masal dengan sepasang tangan besinya menghancurkan mobil hingga remuk. Baik racun iblis maupun jenius senjata rahasia memilih untuk tidak bergerak. Brak, Nathan tidak menghindar sama sekali. Dia melawan dengan tinjunya, memukul tangan besi Osman Sagaipov dengan keras. Krak, dalam sekejap, energi yang menakutkan menembus lengan Osman Sagaipov dan mencapai tubuhnya. Ah, VTTT, Osman Sagaipov memuntahkan darah. Tubuhnya terhempas menjauh. Energi yang baru saja keluar dari kepalan tangan Nathan langsung menghancurkan bagian dalam tubuhnya berkeping-keping. Osman Sagaypov membentur tanah dengan keras dan tewas di tempat. Pendekar pedang Rashid Mitchell menebas dengan pedang besar yang mengguncang. Tak disangka Nathan tidak mengelak sama sekali, menghadang dengan tangan di depan badannya. Buk, hanya suara tumpul yang terdengar. Pedang itu dipukul mundur secara tak terduga. Ish, sontak semua orang tersentak. Mengerikan ini sungguh mengerikan. Kebal fisik macam apa yang dimilikinya, tubuhnya bisa disebut melawan hukum alam. Bukan pedang besar dengan berat beberapa ratus kilogram sangat tajam, tidak menyebabkan luka sedikit pun pada Nathan. Bahkan Rashid Mitchell terkejut, bahan pedang miliknya terbuat dari logam yang sangat keras. Ternyata tidak bisa melukainya sedikit pun. Seberapa menakutkan dia ketika Rashid Mitchell ingin menyerang untuk kedua kalinya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengangkat pedangnya. Sepertinya ada beban puluhan ribu ton di atasnya. Terlihat Nathan menekan tinjunya ke pedang. Buk, krak. Yang lebih menakutkan lagi adalah Nathan meninju pedangnya dan pedang itu patah menjadi dua. Persetan, T-Rex dan yang lain hampir menjadi gila. Dia sangat kuat. Brak, Nathan mengambil setengah dari pedang raksasa itu dan membantingnya ke kepala Rashid Mitchell. Rashid Mitchell tewas di tempat racun iblis dan jenius senjata rahasia yang tersisa menjadi panik. Cepat mundur, kita bukan lawannya. Racun iblis mengambil kotak barang dan berlari lebih dulu. Set set set, Aidamir Korgai melempar senjata-senjata rahasia. Mencoba menghadang Nathan. Duar duar duar, kekuatan senjata rahasia itu sangat kuat dan langsung meledak di tanah mengubah area di depan mereka menjadi lautan api. Tapi mereka berdua tidak melihat Nathan. Ketika mereka melihat Nathan, dia sudah muncul di depan. Dengan kecepatanku, senjatamu tidak bisa melukaiku. Plak, Nathan menamparkan Aidamir Korgai dengan satu tamparan. Aidamir Korgai langsung terhempas. Meskipun racun iblis berlari kencang, gerakan Nathan bahkan lebih cepat lagi. Brak, menendang dia menjauh dengan satu tendangan. Racun iblis pandai menggunakan racun, tetapi seni bela dirinya rata-rata. Tendangan Nathan membuatnya kehilangan semua kemampuannya, bahkan tidak bisa bergerak. Kotak di tangannya diambil oleh Nathan sebelum sempat dihancurkan. Meskipun kamu mendapatkan kotaknya, tapi permukaannya sudah penuh tertutup racun, kamu akan mati. Racun iblis mencibir Nathan tersenyum. Benarkah dia melambai-lambaikan tangannya? Di tangannya terdapat sarung tangan tak terlihat. Ternyata dia sudah menyiapkannya, walau tanpa persiapan. Setelah Nathan dibersihkan dari racun Forkul hetik dia hampir kebal terhadap sebagian besar racun. Racun iblis terpana, jenius senjata rahasia juga terpana, T-Rex dan yang lain juga terkejut. Empat monster ini tidak pernah tertangkap satupun oleh Prajurit Fradron. Namun ketika berhadapan dengan Nathan, mereka semua dengan mudah dikalahkan. Seberapa kuat Nathan? Bukankah dia terkena racun dan terluka? Mengapa lebih kuat dari sebelumnya? Dia terluka atau menambah kekuatan. Nathan menangkap racun iblis dan jenius senjata rahasia bersama. "Katakan, siapa yang ada di belakangmu? Katakan, dan aku bisa mengampuni nyawa kalian!" tanya Nathan bersambung.